Mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya, dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan alumni Ustaz-Ustaz, wabil khusus Pak Hamdan, terus Muhammad ada sama keluarga, ada. Mudah-mudahan dikabulkan semua hajat-hajatnya, diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kelebihan anugerah yaitu rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah buat kita semua, dikabulkan hajat-hajatnya, diluaskan rezeki kita, diberikan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan di dalam hidup, kemuliaan di dunia, dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah, selamat dunia sampai Jannatul Firdaus, serta diberikan kebahagiaan di dalam keluarganya, diridhoi oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, diterima tobatan nasuha kita, serta dijaga keluarga kita dari api neraka. Rabbana dzalana anfusana wa illam nafsana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahhab. Dijaga iman Islam kita, dimatikan dalam syahid, syuhada, dalam panjang umur, dalam kabulnya dulu hajat-hajatnya. Diberikan keselamatan. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imaman. Dimuliakan oleh Allah keluarganya, diridhoi oleh Allah keluarganya. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa 'abidna min huwanin buhadan minal madrudin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وفقنا للفاتحة وكرامة الفاتحة ونور الفاتحة ومن أنزل عليه الفاتحة. اللهم اغفر لنا الذي لا نمرنا بك نفك الذي لا يرب برحمتك وقدرتك علينا يا إلهنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وحملكم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهده الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهده الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina ba'du. Pada hari ini mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kemuliaan oleh Allah dalam sehat wal afiat, dalam panjang umur, dalam kesehatan, dan diberikan hati yang tenang, diberikan hati yang selalu diberikan kelembutan serta diberikan keselamatan dan diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Selawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena salam dan selawat inilah yang memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi kita. Karena manusia yang suka berselawat akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Begitu pula orang yang mengingat Allah. Tidak ada ketenangan di dalam hidup kecuali kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertasbih. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pokoknya apapun yang dikerjakan dan diaktivitaskan, diusahakan, bismillah, alhamdulillah, itulah membawa ketenangan. Ketika kita makan, di dalam makanan itu membawa kita keraguan-raguan. Takutnya di dalam makanan itu mengandung barang-barang yang haram. Kita tidak tahu, tidak jelas makanan ini. Sebab itulah diajarkan untuk membaca bismillah. Yang tadinya mudorot karena di dalam makanan itu ada sesuatu yang haram, karena barakah daripada baca bismillah jadilah aman. Begitu juga minum, begitu pula masuk masjid, begitu pula berhudu, begitu pula kita mau mandi. Kecuali kalau kita membersihkan hadas, yaitu membersihkan kotoran. Sebelum masuk kamar mandi, baca doa apa? Bismillah. Minar khubusi wal khabas. Supaya dijaga oleh Allah sebelum masuk kamar mandi. Kalau sudah masuk kamar mandi, tidak boleh kita berzikir, enggak boleh kita membaca nama Allah yang Maha Besar. Kenapa tidak boleh demikian? Nah, ada sebab dan nuzulul ceritanya. Kenapa tidak boleh kita berzikir di kamar mandi? Kan sah-sah aja. Dimanapun tempat, mesti mengagungkan nama Allah. Kecuali kamar mandi, kenapa? Nah, ketika iblis laknatullah diusir oleh Allah dari surga, sebelum namanya iblis, namanya dulu, siapa nama iblis? Azazil. Namanya bagus dulu, ganteng rupanya. Kalau kata kita mah belum banyak dosa lah. Makanya kalau ibu kita lihat bayi waktu kita dilahirkan masih kecil, dicium kita kepalanya, ya kan, digendong-gendong, aduh anak ini manis sekali anaknya. Sudah gedenya mukanya jadi berubah, jadi hitam, tambah jelek, tambah borokan, karena sudah banyak, terlalu banyak pekerjaan, perkara kehidupan di luar sana. Waktu bayi lucu kan? Coba waktu bayi lahirnya mukanya seperti sekarang. Mungkin sudah dibunuh sama ibu kita. Serem sekali muka. Iya kan? Karena sudah terlalu banyak dosa. Begitu pula iblis.
ganteng tadinya, penasehat, penasehat para malaikat. Minta pendapat dong, oh pendapatnya begini, hati-hati soal penasehat-penasehat itu. Makanya manusia yang menerima nasihat lebih bagus daripada manusia yang suka menasihati orang. Karena apa? Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling takut. Takut nih Nabi. Orang yang tidak mengerti agama. Tapi lebih takut lagi orang yang mengerti agama tapi dia melanggar. Makanya kalian tuh jangan melanggar. Bentar lagi selesai. Sekarang pengabdian cuma setahun saja di pondok. Gunakan seikhlas mungkin. Kalau kita tidak ikhlas, kita tidak bisa hidup dengan ikhlas, kita tidak akan bisa mendapat keridhaan Allah. Seperti iblis. Dia ungkit-ungkit, dulu saya rajin zikir. Saya rajin sholatnya. Sujud saya. Diungkit-ungkit semua amalnya. Karena enggak ikhlas dia. Begitu pula kita yang ada di sini. Apapun yang kita kerjakan, entah itu mencari nafkah, entah itu beribadah, ikhlas kita lillahi ta'ala ya. Nah, bagaimana itu iblis turun ke bumi? Ya Allah, sebelum saya engkau laknat, tolong kabulkan doa saya. Apa doanya? Masih minta doa lagi. Ini saking rahmat dan rahim, saking baiknya Allah. Minta apa lagi kamu iblis? Saya belum mau mati. Selesai malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Yang terakhir mati kan malaikat maut. Sebelum malaikat maut mati, mengambil nyawanya sendiri dari mulutnya, iblis dulu yang dicabut nyawanya. Tapi saya belum mau mati, karena saya gak mau sendirian. Saya mau ada teman-teman di dalam neraka. Yaitu siapa? Anak keturunan dari Nabi Adam. Saya gak suka, karena Nabi Adam ini saya jadi begini. Kita gak boleh dendam. Makanya dalam Islam kenapa gak boleh dendam? Nanti jadi kayak iblis. Gara-gara kamu ini Adam saya jadi begini. Turun ke bumi. Ya Allah, saya minta lagi satu. Masih minta dikasih lagi sama Allah, saking baiknya. Ditanya sama Allah, iblis kamu gak mau minta maaf sama Nabi Adam? Sujud sama Nabi Adam, gak mau. Apa kata itu? Tanah. Sombong, makanya jangan sombong. Sombong tuh kayak iblis. Bayangin sama Allah aja ngelawan dia. Penasehat, merasa paling senior. Nah jangan. Kita gak boleh begitu. Dulu saya pernah ceramah di luar Batang. Kuitang itu. Oh, habib-habib tua-tua itu. Oh, jangan kasih ini. Masih muda. Sekarang habib-habib itu udah pada meninggal. Sepi, siapa yang ceramah habib-habib Kuitang itu? Makanya kita gak boleh musuh sama yang lebih kecil juga gak boleh. Sama yang lebih tua juga gak boleh. Yang tua harus menyayangi yang kecil. Yang kecil menghormati yang tua. Jangan, ini habib-habib masih banyak yang tua-tua. Kasih yang tua-tua dulu baru yang muda. Sekarang COVID. Virus di mana-mana. Habib-habib tua pada meninggal semua. Tinggal satu Habib Hud itu tadi waktu datang ke sini tuh. Habib yang senior. Kita butuh generasi. Makanya manusia selesai dari sini pengabdian, menikah. Jangan pacaran. Dosa. Lihat ini Habib Hasan langsung menikah. Pokoknya ada waktu sudah umur lamar, diterima enggak diterima enggak apa-apa. Yang penting jangan dendeman. Enggak diterima nih. Ah, ceweknya nih karena mentang-mentang ada yang lebih kaya. Jangan. Enggak apa-apa, coba lagi cari lagi. Yang penting sungguh-sungguh. Karena menikah itu tanggung jawabnya dunia akhirat.
Nah, tadi kembali iblis. Bagaimana ya Allah, saya enggak ada tempat, bagaimana mau tinggal? Ada tempat buat kamu. Di mana? Itu tempat orang buang hajat. Tempat orang buang kotoran, di mana? Di kamar mandi. Maka jangan lama-lama di kamar mandi. Habis-habisin sabun. Habis-habisin air. Ya mandi secukupnya lah. Kalau Nabi mandi bagaimana Nabi itu? Nabinya mandi, mandinya bagaimana? Supaya enggak buang-buang air, jongkok ya. Posisinya supaya dapat semua badannya kena air. Jadi kecilin badannya. Nah, sampai di situ saya selesai ceritanya. Alhamdulillah hari ini bulan tahun Habib Idrus. Insya Allah nanti kita rayakan sama-sama. Ya, nanti insya Allah sama-sama semuanya. Habib Paris, Oktober juga. Nanti yang Oktober ulang tahunnya kita rayain sama-sama. Insya Allah nanti kita potong sapi satu ekor. Insya Allah. Kalau nggak ada sapi ya, telur pun jadilah. Insya Allah dapat sapi lah, insya Allah. Habib Idrus, semoga mudah-mudahan istiqomah selalu, dijaga iman Islamnya, dipanjangkan umurnya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha banyak anaknya. Karena seorang manusia, rezeki terbesarnya adalah anaknya. Anak itu adalah rezeki terbesarnya. Jadi jangan lagi pacar-pacaran, gak mau lagi ada pegang HP, udah dikasih tahu jangan pegang HP. Karena HP itu banyak maksiatnya. Banyak dosanya. Di HP itu kita bisa komen-komen yang tidak benar, bisa bikin fitnah, bisa lihat yang haram. Pokoknya jangan. Banyak istighfar aja hidup ini. Ingat, di pondok ini harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, jalan pun mulus, lancar. Tapi kalau kita gak ikhlas, gerutuk terus kita. Gerutuk terus. Terus kita apa namanya itu, beban. Karena yang merusak pikiran, yang menjadikan susah kita itu adalah pikiran kita sendiri. Yang menyusahkan kita adalah pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak ikhlas. Disuruh beli ini sama ibu kita, disuruh mondok sama ibu, sama bapak, belajar betul-betul. Keluar masuk pondok. Itu makanya jadinya gak ikhlas. Coba kalau kita dari awal duduk di masjid ini, lagi dari mandi aja tadi. Mandi Jumat sudah lillahi ta'ala, saya mandi Jumat membersihkan hadas besar untuk salat Jumat sunnah karena Allah. Gak ada alasan saya telat. Saya telat kenapa? Tidur apa? Gak ada. Saya, ini saya pribadi ya, saya Jumat insya Allah, Allah beri istiqomah terus. Selama belum baca Al-Quran, selama belum selesai membaca Al-Quran, gak keluar saya Jumat dulu. Selesai dulu, habis selesai baca Al-Quran, mandi, sholat Jumat, baru pergi ke masjid saya. Iya. Karena hari Jumat itu hari yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan. Seperti tadi yang khutbah disampaikan Habib Hasan Al-Idrus. Orang yang sabar, ya Habib Hasan Al-Idrus kan. Dilihat Habib gimana? Ingatlah, masih ingat Habib Hasan Al-Idrus dari kecil ini istiqomah. Kalau taklim apa paling depan. Karena mau cari apa lagi? Ilmu semua sudah di depan muka, di depan mata. Seperti itu aja, segitu-gitu aja. Kitab-kitab itu aja. Enggak berubah, enggak keluar dari, enggak boleh ditambah-tambah, enggak boleh dikurang-kurangkan. Ya kan? Islam begitu semua. Semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kecuali satu orang yang enggak dapat syafaat dari Rasulullah. Yaitu orang-orang yang merubah-rubah ajaran Nabi Muhammad, merubah ajaran Islam. Makanya kitab-kitab Islam ya begitu-begitu aja, fikih, usul fikih, hadis, tafsir Al-Qur'an,
Al-Qur'anul Karim, Estopedia, gitu-gitu aja. Mau keliling dunia kemana? Nah, kecuali kita mendapatkan guru yang berani, berani menanggung beban kita dunia sampai Jannatul Firdaus. Kita sudah dapat Habib Segaf, berani nanggung kita dunia akhirat. Berani. Siapa yang berani? Coba aja. Kalau kamu ketemu orang lebih soleh dari Abah, lebih baik dari Habib Segaf, lebih karim, ketemulah Habib-Habib, kelilinglah kamu. Ketemu kiai-kiai, ketemulah ulama-ulama. Kamu bilang begini, punten, kalau bahasa Jawanya apa? Apa bahasa Jawa? Ung sewu, Pak Kiai, ajengan, mau jadi murid nah. Boleh enggak Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Habib menjamin dunia dan akhirat, hidup dan matiku ini? Tanya, berani enggak? Oh, ini ada orang alim, wali Allah, kutub, kamu tanya, kutub, wali, berani enggak jamin hidup saya, dunia, akhirat, selamat? Berani? Tanya. Tapi selama saya duduk di sini, saya keliling, saya tanya seperti itu, enggak ada yang berani. Beban bib, dosa saya masih banyak, amal saya masih buat keluarga saya, pahala-pahala saya belum cukup juga bagi buat keluarga, apalagi bagi buat orang. Makanya kita kurang apa lagi? Kurang bersyukur. Makanya ke makam aku minta maaf. Banyak dosa kalian sama Abah itu. Kalau sama Allah itu enggak ada masalah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah tobatan nasuha, selesai, enggak kerjakan lagi, selesai dosa kita. Diampuni oleh Allah. Tapi kadang kita suka sakitin hati Habib Segaf. Kadang kita banding-bandingin Habib Segaf sama orang lain. Itu menyakiti hati guru kita. Makanya kalian tuh beruntung jadi muridnya Habib Segaf, beruntung. Iya. Iya kan? Coba tanya aja. Kiai, ulama, ustaz di luar sana Habib. Jaminin hidup kalian dunia akhirat. Enggak ada yang mau. Makanya sayangi ulama yang sudah sayang sama kalian, yang mengorbankan hidup dan matinya fisabilillah. Jangan disama-sama. Oh, Habib Segaf ngelarang kita ngerokok. Ini kan ngelarang karena kebaikan. Iya kan? Iya. Emang banyak yang merokok Habib-Habib di luar sana. Saya tanya semua satu-satu. Dari yang dekat sama Pak Jokowi, sampai yang dekat sama rakyat biasa, sampai yang orang biasa, sampai orang yang luar biasa, apa jawabnya semua? Habib, Habib Muhammad yang ganteng, yang soleh, yang baik hati, gak usah pusing-pusing. Gak usah pusing-pusing, Bib, mikirin itu. Gak usah pusing-pusing, jawab kubur masing-masing, Bib. Bayangin, jawab kubur masing-masing. Ya Allah, model makhluk model apa ini? Tapi Habib Segaf, jangan rokok ya, kasihan bapak ibu kamu sudah tua. Kena asap rokok, nanti batuk, TBC dia sakit. Nanti kalau kamu sakit yang urus, yang repot keluarga kamu, bolak-balik rumah sakit, uang kamu habis 50 ribu, 30 ribu beli rokok.
mau dinasihati, tapi banyak orang yang enggak mau dinasihati. Makanya lebih baik kita menjadi orang yang menerima nasihat daripada orang yang pandai menasihati tetapi tidak berani, tidak bisa berbuat apa yang seperti dia nasihati. Jangan, ingat Nabi Muhammad paling takut orang yang tidak mengerti agama, dan lebih takut lagi kepada orang yang mengerti agama tapi dia melanggar. Ya, sudah sekian, itu saja. Intinya di Jumat ini bersyukur kita punya guru yang soleh dan baik hati. Ya, yang soleh dan baik hati. Bukan saya yang bilang soleh dan baik hati. Kalau kita bilang diri kita soleh, itu kita durjana. Kalau kita bilang kita orang alim, berarti kita itu orang bodoh. Kalau kita bilang kita ahli surga, berarti kita itu ahli neraka. Kita gak boleh memuji diri kita, karena semua pujian punya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang boleh dipuji, tidak ada yang boleh dielu-elukan. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian cuma milik Allah semata. Tetapi tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa berterima kasih kita kepada sesama manusia. Kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bisa sampai kepada Allah. Kalau kita tidak bisa berterima kasih dan bersyukur kepada sesama umat manusia. Jadi kita bersyukur dapat guru Habib Segap, sudah syukur alhamdulillah. Makanya Asmaul Husna, Allah itu maha bersyukur. Bersyukur juga, benar enggak? Dalam Asmaul Husna. Ya? Apa? Ya syukur, ya? Ya kan? Terakhir apa? Ya sabur. Sabar juga Allah itu. Iya, lihat kita begini, aduh ada yang mukanya begini, ada yang lagi maksiat begitu, ya Allah sabar Allah itu. Ada yang lagi mabuk, ada yang... Oke, hentikanlah kita ini. Kita sudah pada Islam semuanya. Tinggal kita kuatkan keyakinan, keimanan kita. Dikuatkan Islamnya itu. Bukan sekedar Islam saja, Islam tapi gak sholat. Jangan. Jadi ada satu cerita nih. Ini cerita sedikit ya. Jadi saya ini pernah bilang lah, saya ya Allah, niat saya ini lillahi ta'ala ya Allah. Dalam hati saya ini pada ngomong sendiri aja. Ya sekali-sekali boleh lah ngomong sendiri, kan gak gila kan. Gak ngomong sama tiang listrik kan. Ngomong sama diri sendiri ya Allah. Yang bisa menghormati diri kita sendiri. Gak usah harus dihormati sama orang. Nanti kita kecewa. Hormati diri kita, sayangi diri kita. Ya Allah, saya ada rezeki sedikit nih, saya bilang. Saya mau wakaf, saya bilang itu. Wakaf kecil lah, sedikit lah. Ya, sedikit. Ada sesuatu barang yang saya wakaf, ada sesuatu barang yang saya tidak wakaf. Kemarin kan hujan gede ya, angin puyuh besar ya. Pohon rubuh. Barang yang saya niatkan lillahi ta'ala ya Allah, terima ini ya Allah, gak ada apa-apa lagi yang saya bisa apa kerjakan lagi. Syahid jihad gak perang, gak ada yang bisa perang, kecuali perang melawan kebodohan dan kemiskinan. Gak perang melawan orang kafir kan. Ngapain lagi nunggu apa ini, ya udahlah. Sambil berbicara dalam hati, saya niat wakaf ini terima gak nih sama Allah. Bercanda-bercanda. Bukan bercanda-bercanda, tapi serius ini. Hujan besar, pohon besar, rubuh. Kena angin. Ketiban. Tapi yang saya niatkan lillahi ta'ala, itu gak ketiban. Padahal pas di depan kepalanya pohon itu. Yang saya tidak niatkan lillahi ta'ala, hancur. Jadi di situ, kita bisa lihat di situ. Oh, katanya tahlil gak diterima. Buat apa tahlil buat orang yang mati? Pak, mati dulu deh. Nanti saya tahlilin, nanti Bapak bilang nyampe gak ke sana. Kalau nyampe, hidup lagi nanti. Kadang wahabi-wahabi ini suka bikin kita kesel juga.
Enggak usah tahlil, enggak nyampe. Tahu dari mana enggak nyampe? Bapak mati dulu lah. Nanti kalau sudah sampai, kalau enggak nyampe, Bapak hidup lagi, kasih tahu sama saya, nyampe enggak tahlilnya? Diam. Dia bikin pertanyaan konyol, kita jawab konyol juga. Contoh, di zaman Imam Hanafi. Wahai Imam Hanafi, ada juga Wahabi itu memang dari zaman itu, bukan Wahabi aja, macam-macam lah pertanyaan-pertanyaan konyol tapi nyelit, nyeselin. Kan iblis dari api, masa dimasukin ke neraka? Kan nggak mempan dong. Sama Imam Hanafi digampar, pok, ini dari daging, muka kamu dari daging, wujudnya sama-sama daging kan ini. Kok kamu sakit dipukul? Sakit saya dipukul. Kenapa dipukul? Begitu pula iblis dan neraka. Sakit juga dipukul. Bahannya sama. Materialnya sama kan? Sama kan? Daging-daging juga, bertemu-bertemu juga. Lutut berjumpa lutut. Itu. Api ketemu api ya sakit juga, sama juga. Begitu pula seperti tangan ketemu pipi, makanya seremlah neraka itu. Pingsan Nabi Muhammad aja yang kuat aja pingsan, apalagi kalian yang belum pernah perang, bulan puasa, diterik matahari, melihat orang sembelih, itu nggak pingsan Nabi Muhammad. Pas lihat neraka, pingsan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, dijaga oleh Allah. Panjangkan umur, diberikan keselamatan, diberikan taufik, petunjuk dalam hidupnya, diberikan kebahagiaan hatinya, dibukakan hatinya supaya jadi hati yang orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, al-fakir ini hanya orang bodoh saja. Tidak ada apa-apanya ilmu, semua kepunyaan Allah. Antum syauqina, antum habibuna, antum mursyiduna, ya sayyidana syekh. Al-Habib Sagaf Al-Arif Billah Al-Habib Sagaf Al-Arif Billah Ya Sayyidana Shaykh Al-Habib Sagaf Ya Sayyidana Shaykh Al-Arif Billah Ya Sayyidana Shaykh Al-Habib Sagaf Ya Sayyidana Shaykh